Seorang anggota DPRD Kota Palembang dikabarkan ditangkap anggota gabungan dari BNN Sumatera Selatan dan BNN Pusat. Oknum anggota DPRD Palembang tersebut diamankan karena kedapatan membawa sabu. Pelaku ditangkap di kawasan Puncak Sekuning Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa 22 September 2020. Kejadian penangkapan anggota DPRD Palembang yang membawa sabu ini dibenarkan oleh Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol DRS John Tuman Panjaitan. Dari Sumatera Selatan, kontributor JPMTV, laporkan.